Dapat lagi nih Ikan ariu. ikan ariu lagi. Tadi jangan-jangan ini yang tadi dilepas lagi dari pakis. Kalau pakisnya masih muda tuh warnanya merah. Merah justru ya. Ya merah. Oh gitu. Kalau yang hijau. Guys, nah ini sore ini kita mancing nih di lokasi perkebunannya PT Mak. Ini kelihatannya musim kemarau, jadi airnya tergenang gini, hitam-hitam gini. Tapi mudah-mudahan ada keberuntungan nih. Oh, mantap tuh. Jadi kita panggil mancing mania dari Pontianak profesional. Dia pengamat. Nah, ini Om Adon nih. Kalau ini nih, lihat tuh sawit, nah, sawit. Ini udah arah keluar. Juga drainasenya sawit, hitam airnya. Nah itu kalau yang resek-resek itu dari pakis dia, bukan. Itu Pak Florensius, jadi itu dia dari pakis, dia bukan mancing, spesialis pakis. Nah ini lagi itu dari pakis. Kalau pakisnya masih muda tuh warnanya merah justru ya. Ya. Oh gitu. Kalau hijaunya di sebelah dua. Oh ini kalau untuk di sayur enaknya yang muda. Oh gini ya. Nah ini keras. Ini oh ini lembut. Ya. Nah, ini keras ya. Ini bisa diolah lagi seperti ini. Oh. Ini iya. Yang ini yang kita konsumsi. Konsumsi di selatan. Nah, ini dari arah selatan ke utara nih. Pemandangan kita hari ini. Ini udah jam 6 kurang 5. Ini 18 kurang 5 17.55 lah WIB. Jadi ini ya, itu temen yang nyari pakis. Tuh temen yang harus sabar sih kalau sore gini. Biasanya gabus tuh keluarnya tuh sekitar jam 9 malam. Kan gabus kalau lele ya siang deh, sip-sipar kayaknya. Kalau yang aktifnya mereka kalau nggak bunyi jam 9 malam. Lele kalau sekitar jam siang juga ada katanya, dan sepat. Oke guys, kita tunggu dulu ya, kita tunggu aja lah. Tuh indahnya malam tuh, bulan, rembulan udah mulai nongol, luar biasa ya. Oh yang cari apa pakis malam-malam tuh, yang lain mancing, ini cari pakis. Pokoknya ini kita ini bikin api unggun untuk ngusir nyamuk, banyak nyamuk sini. Sambil nunggu apa umpannya di sambar ikan. Ini belum waktunya sih, ini baru jam berapa, jam 7 kurang. Oh, ini dapat nih lele nih. Oh, mantap. Tadi kita tinggal ngobrol-ngobrol, nggak taunya udah di sambar ya. Keren-keren. Oke lah. Ini dulu dilepas lagi. Oke. Oh, mantap. Ini enggak dilepas, makan aja nih. Di sini enggak usah. Ya pokoknya dilepas di sini. Dilepas pancingnya. Dilepas pancingnya. Bukan dilepas lagi ke sungai kayak yang tadi kecil. Bukan dirilis. Oh, bukan dirilis. Ini strike. Sama Om Demas nih, Om Demas. Waduh, gila. Akhirnya dapat juga. Tadi udah frustasi aja nih. Karena terang bulan, misalnya terang bulan kan nggak bisa ini. Oke deh kalau gitu. Kita eksekusi dulu baru ntar ini lagi. Lanjut. Lanjut. Dapat lagi nih.
ikan ariu lagi. Tadi jangan ini yang tadi dilepas lagi. Mirip soalnya ini ya. Mirip. Ini adeknya nih kayaknya. Ikan ariu itu enak gak sih? Apa? Banyak tulangnya, Pak. Oh, banyak tulang. Udah lepas aja lah. Ikan kali enggak apa-apa. Nyaman bakwa, belida. Nyaman badan belida, kepala lele. Oh, badannya belida. Coba. Iya. Oh, ini yang namanya ariu. Oh, itu. Ada yang bilang liwai. Waduh, ini kita pulang dengan kegagalan nih. Kegagalan. Udah beres-beres. Repair semuanya. Oke. Okay. Baik.